Di tempat ini dulu saya suka mancing di sini sama kawan-kawan ya. Di tempat ini cuma sekarang ini sudah dilarang mancing di sini saudara ya, karena ada wabah corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Selamat berjumpa. Ya, sore hari ini saya ini lagi ada di pinggir pantai Laut Merah ini ya. Nah, di tempat ini dulu adalah spot andalan saya waktu mancing. Cuma sekarang ini sejak lagi rame ada corona ini tutup, gak boleh mancing di sini. Bahkan kalau mancing di sini ini kabarnya bisa didenda sampai 5.000 saudara. Makanya itu saya itu lama ini gak mancing di tempat ini. Lah ini di belakang saya ini. Lah di belakang saya ini ada larangannya mancing ini. Nah, dulu saya itu sukanya mancing di sini saudara ya, di sana itu pokoknya barisan ini saya suka banget mancing di sini dulu, di sini sampai di sini. Makanya sering kita temui video-video ya yang mancing di Laut Merah itu kebanyakan di sini dulu. Tempat ini dulu saya suka mancing di sini sama kawan-kawan ya, di tempat ini. Cuma sekarang ini sudah dilarang mancing di sini saudara ya, karena ada wabah corona. Pokoknya sudah hampir setahun ini spot ini ditutup ya, padahal ini spot ini sangat bagus sekali ini ya, banyak gedung pencakar langit di sini. Nah ini oke saudara ya, saya ini kan barusan ini nganter bos ini ya ke restoran. Jadinya sekarang ini saya mau pulang ya, perjalanan pulang ini. Ini Laut Merahnya ini. Banyak burung saudara di sini itu ya. Tapi burungnya di sini dilindungi. Itu juga burung itu. Oke Mas Bro, sekarang kita menelusuri jalan pinggir pantai Laut Merah ya. Ini namanya Jalan Kornes ini. Yuk, kita menyusuri jalan pinggir pantai Laut Merah. Nah ini saudara, ini pinggir pantai Laut Merah ini ya. Jadi sebelah kanan itu Laut Merahnya. Jadi kalau sore seperti ini, tempat ini ramai dengan pengunjung saudara. Bisa kita lihat ya sebelah kanan itu pantai Laut Merah. Ombaknya lumayan gede hari ini saudara ya. Itu di sini parkirnya harus tertib ya. Kalau nggak tertib banyak itu, banyak orang yang lagi nongkrong, banyak polisi di sini saudara ini. Ini yang depan ini adalah restoran yang sangat terkenal sekali. Ya, jadi restoran ini di dalamnya ini langsung menghadap laut, saudara. Ini namanya akuarium. Ini dinamakan akuarium. Lah ini sebelah kanan ini. Nah, ini akuarium ini, saudara. Lah ya. Semoga saja ya spot-spot mancing di sekitar sini ini dibuka ya, nggak dilarang kayak dulu lagi itu. Masya Allah, tabarakallah, mantap di sini, ikannya banyak sekali saudara. Pinggir-pinggir laut ini restoran gede semua ini.
ini yang dekat dengan langsung dekat dengan laut ya di sini. Cuma ada pagernya gitu ya. Nah ini ada pagernya ini saudara. Ini dekat langsung dengan laut ini. Ombaknya sekarang lagi gede ombaknya ini. Ini banyak mobil parkir. Jadi enaknya di sini parkiran ini gratis, asalkan ada tempat parkir di sini. Nah, yang di pinggir-pinggir parkir ini gratis semua ini. Gak ada parkiran bayar di sini. Kalau di pinggir pantai ini gratis semua, saudara. Oh, ternyata banyak orang mancing itu di sana itu, di sebelah kanan itu. Itu banyak orang mancing di sana. Sabtu. Jadi hari liburnya Jumat dan Sabtu. Jadi besok ini mulai kerja. Ramai ini, banyak orang Arab Saudi ini lagi nongkrong di pinggir pantai. Jam-jam segini memang kita enak banget kalau mantai, enak sekali. Biasanya di pinggir ini ada yang jualan jagung bakar, saudara. Pokoknya mantep lah pokoknya. Oke saudara, sekian vlog sore hari ini. Selamat berjumpa di lain kesempatan bersama Jago Cangkruk, ya, pemancing laut merah. Itu tadi sekilas info tentang spot mancing saya yang sudah ditutup ya. Sekarang saya perjalanan menuju tempat lain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.